Dirgahayu, Sekar Truna, Darmo Saktio yang ke-47. Semoga kalian tambah kompak, solid dan jaya selalu. Bapak Ibu sekalian, yang terima kasih kepada generasi milenial, terutama Yohana Niki, karena kalian generasi Z itu adalah generasi yang hidup pada tataran informasi dan teknologi. Itulah maka tiang menaruh harap kepada generasi milenial dan lebih khusus lagi kepada tokoh tiang untuk mesikian membuat legacy untuk jembatan emas anak cucu kita. Sederhananya, di banyak kalangannya Niki hanya ada tiga pilar, wi muda, wi nate, wi werda. Wi muda napi anak-anak kita SD ke bawah. Wi nate napi sepetruna. Karena sepetruna sudah bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga napi wi werda, orang tua. Kalau tiga pilar ini bersatu, setengah perjuangan berhasil. Kalau tiga pilar ini tidak bersatu, setengah perjuangan gagal. Pertanyaan Tiga, kita mau berhasil apa gagal? Berhasil apa gagal? Masih kian ya? Ini nyaman, lebih banyak kerangkanya. Gimana? Nah, dikit yang sampaikan, karena adalah untuk anak cucu kita.